Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, yang berasal dari kata Jogja yang karta, berarti Jogja yang makmur. Yogyakarta terletak di Jawa Tengah. Namun, dalam administrasi Jawa Tengah, Yogyakarta tidak termasuk. Tetapi budayanya yang begitu melekat dengan Jawa Tengah, begitu miripnya, sehingga Jawa Tengah dan Yogyakarta kita gabungkan. Salah satu budayanya adalah budaya wayang. Wayang ini terkenal di kalangan Yogyakarta dan juga Jawa Barat lainnya. Sebentar lagi kita akan menyaksikan pertunjukan wayang dari kelas 11D kelompok 3. Saya selaku MC dan juga narator dari cerita ini ingin mengucapkan selamat menyaksikan Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja bernama Raja Prabu Baka. Ia dikenal dengan sikap sombong dan rakusnya. Dia suka memeras harta rakyatnya sendiri, hingga rakyatnya pun takut kepada Raja Prabu. Hahaha, aku adalah Raja Prabu Baka, raja terkaya di negeri ini. Prabu Baka juga mempunyai patih yang sangat setia kepadanya, bernama Patih Kupala. Aku siap melayanimu, Rajaku. Kerakusan Raja Prabu Baka membuat dia ingin menguasai kerajaan lain. Ia berpikir bahwa kerajaannya saja tidak cukup untuk dikuasai. Suatu hari, Raja Prabu menyuruh Patih Kupala untuk memimpin pasukan menyerbu kerajaan Pengging. Hingga akhirnya, perang tidak dapat dihindari. Serang! Kerajaan tersebut akan menjadi milik kita! Serbu, wahai pasukanku! Seruan Patih Kupala menyemangati pasukan Prabu Baka. Putra mahkota kerajaan Pengging yang bernama Bandung Bondowoso marah besar saat mengetahui bahwa kerajaannya sedang diserang oleh kerajaan Prabu Baka. Dengan cepat, Bandung Bondowoso menyiapkan pasukannya untuk membalas serangan dari Prabu Baka. Ini tidak bisa dibiarkan. Enak saja kerajaan kita diserang begitu saja. Kita harus menyerang balik. Jangan kasih ampun. Dengan siaga, pasukan Bandung Bondowoso menyerang pasukan Prabu Baka. Di tengah peperangan, Bandung Bondowoso bertemu dengan Prabu Baka. Mereka bertarung dengan sangat sengit, mengeluarkan semua jurus andalannya. Akhirnya, Bandung Bondowoso berhasil membunuh Raja Prabu Baka. Pasukan Prabu Baka kocar kacir saat mengetahui bahwa raja mereka telah terbunuh. Patih Kupala menyuruh pasukannya untuk mundur ke kerajaan Prabu Baka. Mundur, mundur. Raja kita telah tiada. Kita harus kembali ke kerajaan. Bandung Bondowoso tidak tinggal diam. Bersama pasukannya, ia terus mengejar pasukan Prabu Baka. Mereka pernah menyerah. Tidak peduli seberapa jauh mereka kabur, bahkan sampai ke kerajaan Prabu Baka pun, mereka akan terus mengejarnya. Kejar terus! Jangan biarkan mereka kabur! Pasukan Prabu Baka tidak mempunyai pilihan selain menyerah kepada Bandung Bondowoso. Hingga Bandung Bondowoso bisa masuk di istana Raja Prabu Baka dengan leluasa. Lalu, Bandung Bondowoso kaget saat melihat seorang wanita cantik di dalam istana. Wanita tersebut ternyata adalah putri dari Raja Prabu Baka yang bernama Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso jatuh cinta melihat kecantikan Roro Jonggrang. Wahai putri cantik, siapa gerangan dirimu? Aku adalah Roro Jonggrang, putri dari Raja Prabu Baka. Bandung Bondowoso tidak menyangka bahwa Raja Prabu Baka yang memiliki badan yang raksasa memiliki putri cantik jelita. Bandung Bondowoso terus memikirkan Roro Jonggrang. Ia pun tidak bisa tidur karena Roro Jonggrang. Akhirnya, Bandung Bondowoso meluruskan niat hatinya untuk melamar Roro Jonggrang. Wahai Roro Jonggrang dan jelita, maukah engkau menjadi istriku? Mendengar perkataan tersebut, Roro Jonggrang merasa bingung dan ketakutan. Roro Jonggrang tak ingin menikahi orang yang telah membunuh ayahnya. Aku akan terima tawaranmu, asalkan kau mau memenuhi dua syarat ini. Tentu, apapun itu, akan aku penuhi.
Aku ingin kau membuat sumur Jalatenda dan juga seribu candi dalam waktu semalam. Jika kamu gagal melakukan dua hal itu, maka aku akan menolak lamaranmu. Baiklah, aku akan melakukan semua persyaratanmu dan aku bisa menikahimu, wahai putri cantik. Tanpa membuang waktu, Bandung Bondowoso langsung bergegas membuat sumur Jalatenda yang dalam. Dengan waktu singkat, sumur itu telah jadi, membuat Roro Jonggrang gelisah dan memiliki rencana agar usaha Bandung Bondowoso menjadi gagal. Bagaimana, wahai putri cantik? Apakah sumurnya sesuai dengan keinginanmu? Roro Jonggrang hanya bisa tersenyum, lalu berkata, Bandung Bondowoso, apakah kau bisa masuk ke dalam untuk memeriksa sumur itu? Tentu saja aku bisa. Aku akan memeriksanya. Dengan cepat, Bandung Bondowoso langsung masuk ke dalam sumur tersebut. Saat Bandung Bondowoso berada di dalam, Roro Jonggrang memerintahkan Patih Gupala dan pasukannya untuk menutupi sumur tersebut dengan bebatuan. Menyadari bahwa ia sedang ditipu, Bandung Bondowoso marah dan merasa kesal. Rupanya mereka sedang menipuku. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso menjebol batu tersebut dan berhasil keluar dari sumur. Roro Jonggrang terkejut melihat Bandung Bondowoso yang selamat dari bebatuan. Apakah engkau ingin menipuku, wahai putri? Roro Jonggrang hanya tersenyum dan berusaha untuk meredakan amarah Bandung Bondowoso. Selamat, syarat pertama telah berhasil. Sekarang tinggal syarat kedua, bangunlah seribu candi, maka aku akan menikahimu. Bandung Bondowoso bergegas membuat seribu candi. Namun, ia tahu bahwa ia tidak akan mungkin bisa membuat seribu candi dengan kekuatannya sendiri. Hingga akhirnya, dia memanggil pasukan makhluk halus dan mengarahkan mereka untuk membuat seribu candi. Ribuan makhluk halus datang dari segala penjuru arah. Mereka segera membangun candi-candi itu. Roro Jonggrang mulai gelisah. Waktu masih tengah malam, namun candi-candi itu sudah berdiri. Sisa tinggal satu candi saja. Bagaimana ini? Candinya sudah hampir selesai. Apa yang harus aku lakukan agar Bandung Bondowoso tidak bisa menepati janjinya? Lalu, Roro Jonggrang mendapatkan akal untuk menggagalkan usaha Bandung Bondowoso. Ia membangunkan seluruh perempuan di negerinya dan menyuruh mereka menggelut lesung. Mendengar suara resung, ayam-ayam mulai berkokok karena mengira bahwa hari terus pagi. Pasukan makhluk halus juga mengira bahwa hari telah pagi. Mereka pun segera berlari meninggalkan candi itu. Bandung Bondowoso pun akhirnya mengetahui bahwa suara tersebut merupakan aksi tipu Roro Jonggrang untuk menggagalkan usahanya. Kau telah menipuku, Roro Jonggrang. Aku tidak bisa memaafkanmu. Bandung Bondowoso tidak bisa menahan amarahnya. Bahkan senyuman Roro Jonggrang pun tidak bisa meredamnya. Kukutuk kau menjadi arca batu untuk menggantikan satu candi yang belum selesai. Dalam sekejap, Roro Jonggrang menjadi arca batu. Maka genaplah seribu candi yang telah dibangun oleh Bandung Bondowoso. Tetapi, melihat Roro Jonggrang yang telah menjadi batu membuat Bandung menangis dan menyesali perbuatannya. Namun, Bandung Bondowoso tidak bisa menarik kembali kutukannya. Kono candi yang dibangun oleh Bandung Bondowoso masih berdiri hingga saat ini. Candi tersebut berada di Yogyakarta dan candi tersebut bernama Candi Prambanan.